Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Anda ingin mendapatkan suara yang sangat adem untuk vlogging, vlog, ASMR dan pelbagai lagi? Anda boleh mendapatkan Boya BY-XM6 S2 Ultra Compact 2.4 GHz Dual Channel. Dapatkannya di description down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Makasih yang udah mampir ke channel The Pakci. Kita ucapkan selamat datang, yang selamat bergabung. Insyaallah kita bakal buat reaksi yang luar biasa. Nah, kita pengen bagi tahu kepada kalian semua nih guys, yang kita sudah ada IG official buat The Pakci, yang mana namanya The Pakci Official ya. Kalian bisa DM kita video-video yang kalian pengen kita reaksi ya. Tapi minta maaf ya guys, request itu banyak banget daripada teman-teman kita. Jadi satu per satu ya kita bakal buat dan juga lihat juga kontennya ya guys. Kalau kontennya itu ada provokasi kayak gitu ya, lebih-lebih kepada yang enggak enak untuk kita reaksi ya, kita enggak akan reaksi. Tapi ya, kalau kita cuma memberikan kepada semua tentang positivity, ya, hiburan, ya, informasi ya, seperti kita bilang tadi, informasi, entertainment, nah, dan juga reaksi yang memang luar biasa buat kalian semua. Jadi hantarkan kita sesuatu konten yang sangat bagus untuk kita reaksi, biar kita lebih berwawasan, lebih banyak menyebarkan kebaikan. Itu sangat gampang dan juga sangat bagus buat kita untuk reaksi ya guys. Dan cuma untuk pengetahuan Anda semua, bila kita ada di Jakarta nanti, kita tidak membuat sebarang live di dalam YouTube, tapi insya Allah kita akan buat live di dalam IG kita. Yes, benar. Jadi guys, kalian harus lihat di IG kita ya, dan juga tunggu. Mungkin fotonya belum ada lagi, ya, tapi tunggu. Sabar. Ya, jadi kita sekarang pergi ke, ini baru beberapa hari ya guys, ini baru beberapa hari yang kita bikin nih guys. Jadi kalian harus jadi orang yang terawal untuk follow kita ya. Insyaallah ya, kita bakal mungkin kalau kita itu udah besar ya, tersebar kayak gitu ya kan, mungkin ada giveaway-nya juga, tapi mungkin kedepannya ya. Insyaallah. Jadi guys, yang terbaik dahulu guys. Iya, ini semua bukan buat kita, buat kalian semua juga. Betul, ya. Betul. Jadi sekali lagi kita bakal mereaksi Lapor Pak, yang mana Mbak Wulan Guritno. Ya. Nah guys. Ah, Wulan Guritno ini. Ya, Wulan Guritno ini sangat cantik ya. Ketiga mudanya sangat cantik. Betul. Benar. Nah, tapi untuk kali ini dia itu digombalin oleh Lord Andika dan juga Komandan Pak Andre. Tapi pastinya aku percaya Lord Andika itu menang ya. Mungkin ya, kita nggak tahu lagi kemampuan Pak Andre juga ya kan. Nah, Pak Andre ini diam-diam ubi berisi juga. Ya, licik juga nih dia guys, licik, ya. Guys. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat. 3, 2, 1, and go. Nama? Nama? Saya? Ya. Komandan? Kamu? Siap, Wendy. Siap, Kiki. Siap, Andika. Boleh ya nanya? Boleh. Siapa yang kurang ajar? Paling kurang ajar di sini, kira-kira. Siapa yang tumbuh? Tunjukin Pak Andre. Siapa yang tukang bohong? Dari antara kalian siapa yang paling tukang bohong? Ayo jawab, ini Wendy. Pertanyaan Wendy. Ini poinnya 20, ayo jawab. Ini kuis lagi. Kuis lagi. Maaf. Saya mohon maaf ya, Anda mungkin komandan. Anda mohon maaf, saya lahir batin. Saya gak terima. Apa yang gak terima? Saya kan belum ngasih. Ya, saya gak terima aja. Ya, terus kan saya belum ngasih. Sebentar, kenal dengan ini? Wah, ini yang di pilot nih. Ini yang di pilot nih. Apa itu yang di pilot itu? Yang waktu bikin dami acara ini nih, ikut nih. Terus abis itu gak ada? Gak ada. Nanti sama ini kita tamu sehari. Aku gila dipanggil kesini, aku di chat-chat kak. Aku di ijo-ijoin. Aman dia tuh. Yang mana? Aduh dia. Kurang adu lo. Nih, terus yang ini nih, yang gondrong nih. Hei, botak. Ini bukan gondrong. Yang gondrong. Kurang ajar banget ya Surya. Jangan kayak gitu Surya. Yang gondrong. Ya Allah.
Oke, okay, lanjut itu. Kamu jangan ke sini. Ini adik saya satu-satunya kesayangan titipan orang tua saya, nenek saya, keluarga sampai nenek buyut, kakek buyut semua nitipin sama saya. Jadi ini adiknya? Adik saya. Wakadau. Kaget, sungguh kaget yang normal. Kaget yang normal, wakadau. Kalian tidak tahu ya kalau mbak ini siapa? Maaf, ini adiknya. Ini adik. Ini kakak saya. Satu bapak, satu ibu. Ya. Mas, adik. Makanya waktu kemarin dia pulang, babak belur, ya. Nangis-nangis. Ya. Ya saya sakit hati dong. Ya. Ya. Ini gara-gara ini kak, ini yang ini ya. Ya. 2 juta rupiah. Alasannya apa? Pada jahat-jahat kak, di sini aku dibully, aku dikasih nasi aja, nasi kebuli. Nasi sama dia. Beda. Tapi yang ini nih, rangkul-rangkul aku kesini, tangannya ke belakang-belakang sih, nyubit ginjal. Wah! Ginjal yang kubit. Ginjalnya kepedu. Jadi kesini mau apa mbak? Saya gak terima. Gak mau tahu pokoknya saya gak terima. Kok lu ngadu-ngadu sih sama kakak lu? Cepu. Bentar, gue bingung dah. Jadi sekarang gimana baiknya? Karena kalau tidak diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, tahu dong urusannya apa. Ya. Kak, balis kak. Ipar. Apa nih? Kemarin aku dijoin semua sampai kayak edamame kak, bener. Kalian mau siapa ngapain? Gak ada yang ngapa-ngapain. Oret-oret muka? Emang, gak ada. Emang proses nyamar kalau iya, itu. Betul. Kan, bukan. Kalau nyamar tuh gini. Ini tadi pakainya gini. Gini domba dia, guys. Bener. Udah, kak, tuh. Iya, iya. Hah? Lu mau backingan nih? Bukan itu kameramen. Halo. Gue kirain backingan. Kepalanya botak, serem banget. Ini mungkin ada kesalahpahaman ya. Gini aja. Anggota kami tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Iya betul. Bohong kak, kemarin aku sama komandan disuruh nyuci mobil pakai cotton bud kak. Parah banget. Bapak gue, aku dua hari. Nyuruh nyuci mobil pakai cotton bud ya guys. Wah, itu hampir berapa masa lama itu, guys. Lanjut si Surya. Aduh. Oke. Lanjut Surya, ya Allah. Sama kelarnya. Cuci pakai cotton bud bagaimana? Kakaknya juga jadi pengen ketawa ya. Masa kakaknya kerja, cotton bud turunnya di mobil. Gimana tuh? Capek banget. Mbak, sebelumnya mbak gak bisa bilang langsung bahwa kita telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau gak ada bukti. Yakin gak kalau mukanya dia waktu itu dicoret-coret? Kita ada fotonya. Seperti apa? Coba, mana fotonya? Coba. Mana buktinya? Bawa enggak? Aku enggak bawa flash disk. Enggak. Di sini fotonya. Mana? Di editing. Tuh. Oh, enggak bisa. Kok fotonya? Editing enggak bisa. Enggak bisa. Semua harus berdasarkan bukti. Iya. Ya udah gini aja. Biar adil, makmur, tentram, damai. Kita lakukan aja di salah satu muka kalian aja deh, gak usah empat. Enggak, gini. Jadi saya juga sebagai kakak kan, jadi saya juga jadi lega. Mbak, mau... lu tahu ya, Sur, ya, kakak lu ini tipikal cewek yang ngerepotin. Kenapa? Cantik, manis, ngerepotin perasaan orang. Wah! Aduh, Mbak. Masuk terus, Mbak Dika. Masuk terus, Mbak Dika. Gila. Dia kan gak gejan. Aduh. Aku cari-cari kemana-mana, ternyata kamu ada di hatiku. Wah! Wendy, mari kita jaga jarak, Wendy. Oke, jaga jarak. Awas, itu bersih berani, ntar nempel lagi. Udah, saya pindahin, aman. Ntar gue ajarin deh. Malu ya sama komandan ya? Enggak juga. Ayo. Bareng tapi ya? Iya. Kita pengen lihat Mbak Wulan ngangkat barbel. Enggak. Semua harus bareng. Ya. Gue kasih yang susah. Nah. Oke. Ya. Jepit aja gue. Gue liat pake jepit gue. Kayak bocah. Biar lebaran. Boleh berderet? Berderet, oke. Okay. Boleh berderet? Boleh. Oke, okay. Satu. Ke bawah. Wow. Push up. Berdiri lagi, ayo naik. Ayo, silakan. Loncat. Pandai. Push up ke bawah. Naik. Turun lagi ya, terus. Ya.
Kiki hanya mampu melihat. Kalian yang cukup. Ya, ayo. Ayo. Pak Andre, Pak Andre. Wendy. Wendy udah menarik. Malah diskon sih lo. Kalau dalam buku gini gue pasti diskon. Apa saya enggak bisa lama-lama ya, selain saya padet jadwalnya. Sepeda ini harus bisa ditemukan dalam kurun waktu 2 sampai 3 hari. Ini. Karena saya mau ikut turnamen hari keempat. Sebelum lebaran saya mau ikut turnamen. Kalau enggak ada sepedanya gimana ya? Kamu enggak mungkin ikut turnamen. Kenapa? Itu laki-laki. Hah? Kalau kamu terusnya turnager. Dia coba kan. Bentar, sebenarnya sedikit garing ya. Iyalah, turnamen. Turnamen. Orang macam apa? Iya, ya kan garing ya kan, garing kayak gitu garing. Enggak lucu tapi Andika sama Wendy apaan? Ya lucu aja, ketawa aja kayak gitu. Tinggal ya Allah. Mukanya Pak Andre kesel banget ya. Aduh. Oke. Lanjut. Men kan buat laki-laki. Itu betul, yang dinamakan TTR. Apa itu? Tipis-tipis respect. Wulan Sri Wulandari. Betul. Alias Wulan Lorraine Guritno. Salah. Sri Wulandari Lorraine Guritno, disingkat Wulan Guritno aja. Karena layar nggak muat ya kalau sepanjang itu ya. Sri Wulandari Lorraine Guritno. Lorraine Guritno. Oh, sebentar. Disingkat. Ada yang kurang. Kalau itu kayak dua apa orang ya? Ada yang kurang nih. Kenapa? Setelah Guritno, bentar. Apa tuh? Taulani. Iya. Mungkin karena lahirnya di Jawa namanya Wulan Guritno. Ah. Terus? Ayo. Terus? Kalau lahirnya di Cina, namanya Wuhan Guritno. Oh. Wuhan. Kalau Anda suka sepeda, Anda tahu siapa penemu sepeda? Enggak. Siapa penemu emang? Penemu sepeda tuh penyanyi dari Amerika. Oh siapa? Gitu? Siapa? Wah, Selena ini... Gomez. Gomez! Selena Gomez. Tapi kan setelah sepedaan, apalagi bulan Ramadan, biasanya mencari satu tempat ngumpul bareng, buka bareng. Iya. Tapi tahu gak, ada artis dari luar negeri yang pertama kali melakukan itu. Siapa? Yang melakukan buka bersama itu. Habis sepeda. Justin Bukmer. Ini yang dinamakan TTK. TTK. Tipis-tipis kocak. Tapi kenapa treatmentnya vampir? Iya. Loh, memang kalian nggak pernah dengar tentang treatment ini? Nggak pernah. Serius, kamu jadi vampir? Jadi agar kita tetap... Serius, kamu vampir? Bukan. Isep aku dong. Iya. Gigit, bukan isep. Gigit. Loh, kalau gigit kan nggak gini. Lagi lu adik gue juga, masa lu nggak ngeh yang mana sepeda gue, yang mana bukan? Saya nggak tahu, kakak kekencengan naik sepedanya. Eh bang, kamu ngaku aja. Bukan punya saya ini. Kamu ngaku. Eh, nah, kalau ini. Preman. Ah, Maeli. Maeli. Ada guys. Iya, Maeli ada juga. Maeli ada dalam lapor Pak. Aduh. Woi, baru tahu ini guys. Maeli ada, preman berbahaya. Preman berbahaya nih guys. Ini nih, gila. Aku ingat lagi ya, apa bilangnya itu ya. Ngabuburit. Iya, ngabuburit. Iya, ngabuburit bilangnya. Oke, lanjut. Lanjut. Ambil ya? Bukan, kalau sepedanya punya ibu ini, mending ambil ibu ini. Ya, sepeda ini punya ibu ini, dia yang punya ya kan? Betul. Bukan, kalau sepedanya punya ibu ini, mending ambil ibu ini. Ini baru direct ayatnya. Ini baru directing bagus. Mending ambil ibu ini. Iya, daripada ngambil sepeda, bagus aku ngambil ibu ini ya kan? Benar juga. Benar banget guys. Benar juga. Mantap. Bahaya juga ayat Maeli ya. Ya sangat main-main ya. Guys. Wah ini. Gila guys. Pak Andre ya, semakin tua semakin parah juga nih sebenarnya ya. Tapi dikit-dikit. Nah. Ya dikit-dikit ya. TTK ya, dikit-dikit ya. Dikit-dikit.
kocak itu. Dikit-dikit ya. Kocak. Ya, tapi aduh. Memang Mbak Wulan Guritno ya, memang seorang selebriti yang sangat cantik ya. Yes. Tapi perasaan enggak wajahnya itu enggak berubah, Ci. Betul. Itu namanya. Iya. Padahal anaknya sudah besar-besar semua ya. Yes. Benar. Gila, guys. Enggak berkurang-kurang cantiknya. Betul. Sangat bagus ya. Memang tercantik ya. Memang ada rupa yang sangat Karena senyumannya. Ya, tes-tes kita lah kayak gitu, woi. Woi. Ya, aku jujur aja tes-tes aku kayak gitu mukanya Wulan Guritno. Wah, gitu. Mantap. Iya, senyumannya itu, Pak Ci. Maksud itu tetes mukanya senyumannya itu. Ya, ada lesung pipit. Iya, kayak gitu. Memang cantik deh dia, ya. Ini sangat bagus untuk kita reaksi ya, sangat kocak, sangat ngakak ya, guys. Wah, mereka coba untuk mencoba ya sebenarnya. Ya, nah, itu juga bagus ya, bisa dimasukin di Telegram juga ya. Betul. Ya, Sultan Baper. Jadi kalian yang apa? Kalian yang nonton video ini, kita berharap kalian semua ngakak bareng bersama dengan kita ya. Makasih yang udah nonton video ini bersama dengan kita ya. Memang nah sampai sakit di kerokan ini, guys, karena ngakak aduh. Terus ya. Sangat betul. Bagus ya. Jadi ini nggak perlu dibahas panjang ini. Ya, yang betul. Kita cuma mau itu memang bagus banget lah. Ya sebenarnya dalam lapor Pak ini ada lagi banyak sebenarnya selebriti-selebriti yang kita nggak sempat untuk reaksi. Banyak juga request yang kita terima, Bang. Kenapa nggak apa reaksi yang lapor Pak bersama dengan ini? Iya benar. Karena request itu banyak, guys. Ya. Coba guys. Dan juga ya bermacam-macam lagi yang harus kita reaksi juga. Ini permintaan kalian semua. Jadi jangan lupa ke IG-nya kita The Pak Cik Official dan terus hantar kita request. Kita akan lihat satu persatu nanti. Siap ya. Insya Allah ya kita bakal reaksi nanti. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini ya, Pak Cik ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment dan beliau berserta dengan yang dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.